Pagi yang cerah untuk jiwa yang sepi. Gua akan berburu, memanah di lembah hijau ini. Kalau dapat buat santapan makan malam. Biasanya banyak kancil di sini. Kijang-kijang. Panah pelurunya dua. Dua hewan cukup. Satu hewan satu panah. Lembah hijau yang segar. Kita segar banget nih rumput. Alhamdulillah. Ya kan sekarang gue punya sapi nih. Buat sama sapi. Gue mau tahu ini rumput. Tapi gue kan doyan rumput. Jadi ya gue ingin rumput. Gue lu seger banget. Tapi doyan rumput. Jadi ya gue harus kerja rumput nih. Mudah-mudahan aja sampai kapi gue bisa gede. Gue kudu kurban. Jadi ya harus ngambil terus nih. Yang banyak. Kalau mereka kan lumayan. Ikut potong. Ikut kurban. Sampai di rumah banyak nih. Ada 12 sampai. Yang dewasa ya. Dengan piara. Lumayan. Oh iya. Tapi gue gede banget ya, Oji. Gendut. Udah gendut. Oh, kuning lagi. Gendut, nih banget Oji, bang. Oji kalau makan bener-bener tuh. Kalau makan, banyak banget. Makanya, gede banget Oji. Menangin aja namanya Oji yang namain. Biar kita. Oh, no. Oji. Soalnya, bagus itu. Itu sama gendutnya. Aduh, bener-bener. Supaya gemuk, ya udah. Wasih rumput aja dah. Kan lumayan kan. Buat hidup itu. Nah kalau ada Oji nih hidup itu nih rumah gue. Jadi tau nih kayak lukis api. Emang tapi gue beli banget mau ini kita gendut. Bener-bener sapinya tapi itu bener-bener men. Aduh rumput banyak banget nih. Pasti mesti gendut nih. Pasti makan yang mulu nih rumput. Pokoknya kalau emang memanah jangan banyak suara. Nanti kedengeran hewannya gresek-gresek, resek-resek, kabur deh. Lebih baik gue siapin dulu nih pelurunya. Gini-gini gue dulu juara memanah internasional. Dunia akhirat. Sepertinya bijang ini gede no. Warna hitam ya bijangnya. Ngomong, si Oji mirip banget tuh. Cuma tapi dia masih. Dia emang kalau nih, kayak doyan nih, ginian nih. Soal lapar, dia mau kemana dia ya? Dia sih, pasti terbang ke sini nih dia. Kalau dia kesini, ke sini, ini bakal gigit tuh. Duh, yang bangga yang ini ya nih. Makanya gemuk, panggil ini kan. Tuh, Oji, apa dimakan? Soal rumput dimakan. Kalau seandainya sapinya udah gemuk, nah, kan gua kasih Oji nih makan. Oji, panggil doyan kita jangan. Mana nih rumah gua habis segini. Bener-bener. Bukannya rumputnya makan-makan patik ya. Oji makan rumputnya. Aduh, bener-bener enak banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kena kan. Wah, ada lagi ingin gue. Kok lu bang? Nanti lu lihat-lihat dong. Gua kira kijang hitam lagi nungging. Kijang apa aja? Lagi makan rumput. Gua kira kijang lagi makan rumput. Kijang gue, zebra. Zebra. Iya. Oh iya tuh, kijang hitam. Pantesan matanya belang. Lu mirip. Gua mirip zebra lu. Coba gini dah. Mirip kangguru. Kangguru.
Oh, enggak, mata burun. Bukan, sebelum pasir. Buset, kering dong. Aduh, lu kayaknya gimana? Sorry bro. Tadi gua kira emang bener-bener kijang. Masa kijang kayak gini? Lu kan tau gua juga pemana. Pemana yang terlalu. Ada kijang. Pindingnya patutnya gede. Kalanya bolong. Lalu ngapain di sini? Gue kayaknya rumput, gue sapi. Gue sapi? Sapi. Tapi juga mirip kedelu tuh, gendut. Gendut kan juga sapi daripada gua. Agak lebih gendut, gendutnya tuh. Agak. Gendut nih. Masa gua lagi? Kayaknya panah. Untung gak kena. Malah lu, Bram. Karena kalah gua, nancep. Berarti hari ini gua meleset nih, mana? Iya. Jauh juga lu, mana lu? Gila. Kayak Robin Hood lu. Robin Hood. Kayak gimana kayak Robin Hood? Robin Hood gitu. Kalau dia bukan mana hewan. Apa? Mana hati wanita. Ya, apa aja lu? Asbara. Panan marah. Itu yang lagi. Gimana lagi? Asbara yang dulu kan sembarang. Asbara. Gue tau lah. Dapat banyak kan rumput lo? Banyak lo. Wah, banyak banget, Bang. Wah, banyak banget. Enak tuh buat lalapan. Enak lah. Enak. Hanya gini. Kalau pada kumpul nih, dulu makan gitu. Makan. Iya. Kata lu buat sapi. Ya, sapi udah anak. Lu tuh kasih dulu nih, makan nih. Lu biasanya kan doyan tuh gini kan. Tuh. Ayam, kalau rumput nggak doyan gua. Namanya kambing. Ya, kali aja lu doyan, biar betul-betul lagi deh. Tapi lu ini, lebaran, gua mau coba lu, gua potong. Ngomong-ngomong, gua mau memanah lagi nih. Manah mau. Lu ikut gua aja. Mana? Hari. Kijang. Kijang. Nah, anjing. Mana? Ada kijang ini, adanya ini kan. Rusak, banyak sini. Di sini pasti banyak kijang. Oh, ini lembah hijau. Iya. Lembah hijau itu banyak kehidupan. Ayo dah, berangkat. Iya. Ayo. Gue ini gimana nih? Awalnya. Lo bawa. Oh, bawa. Gue pikir gak bawa. Mana mau. Hijau kayak gini yang. Ayo. Macam. Oh, begini bawa. Oh, gitu. Gue kayak orang pekabung. Iya, ayo, tancap. Lo ikutin gue di belakang. Kalau ada kijang yang laki, tanduknya panjang, yang duduk bukan lu duluan. Gua. Tenang, gua jadi tameng. Iya, ayo. Belakang. Lu pelan-pelan dong. Susah. Ya, injak-injak. Wah, susah jalannya. Jalan tangan dia lah. Lu takut ya? Kan gua bilang, lu bilang gua. Tenang. Jangan injak.